Ya pemirsa, banjir juga merendam ratusan rumah warga di pemukiman Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Meski demikian, warga masih memilih bertahan di lantai dua rumah mereka. Meluapnya aliran Kali Ciliwung membuat ratusan rumah warga di RW 11 Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir setinggi 1 meter. Warga pun terpaksa menerobos tingginya banjir untuk dapat keluar masuk pemukiman mereka. Meski telah terendam banjir, namun warga masih memilih bertahan di lantai dua rumah mereka dan berharap banjir segera surut. Menurut warga, air mulai masuk ke pemukiman mereka sejak pukul 6 pagi. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, ketinggian air sudah mencapai 1 meter. Tadi sekitar jam setengah enam, udah masuk air terus jam 7 itu udah cepet banget, air itu cepet banget. Jam setengah enam itu masih di ujung. Nah, jam 7 udah di ujung sana. Ini ketinggiannya sendiri kisaran berapa ini, Bang? Kurang lebih ini 60. Diketahui selama ini pemukiman yang berada di tepi Kali Ciliwung, Kelurahan Bidara Cina merupakan wilayah langganan banjir saat memasuki musim penghujan. Dari Jakarta, Isan Riansyah, Nusantara TV melaporkan.